Melanjutkan majelis. Kesimpulan. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, kami tim penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa pledoi tim penasihat hukum haruslah dikesampingkan. Selain itu, uraian-uraian pledoi tersebut tidaklah memiliki dasar yuridis yang kuat yang dapat digunakan untuk menggugurkan surat tuntutan tim penuntut umum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menolak seluruh pledoi dari tim penasihat hukum terdakwa Kuat Ma'ruf. 2. Menjatuhkan putusan sebagaimana diktum tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023. Demikian defrik tim penuntut umum atas pledoi tim penasihat hukum terdakwa Kuat Ma'ruf yang telah kami bacakan dalam persidangan hari ini, Jumat tanggal 27 Januari 2023. Selanjutnya, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih.